Hey, selamat datang kembali teman-teman semuanya yang sedang menonton live stream ini ataupun yang kapan-kapan menonton replay. Ntar lagi loading. Ya, dikit lagi, ayo maju, dikit lagi. Yeah. Welcome teman-teman semuanya. Selamat datang kembali. Kita mau cobain, bukan kita ya, aku mau cobain game Help Me Puzzle ya. Yang dimana kalau di Play Store itu gambarnya ini guys, mana ya? Kita ke home dulu. Mana home-nya? Oke, kita ke Play Store nih. Ini buat yang enggak tahu ya. Nih. Namanya tadi apa? Help Me. Atau enggak usah lihat di sini ada di game terus paling populer. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang ke-10 guys ya. Dia di urutan ke-10 nih, aku lagi mau cobain. Gambarnya ini nih. Gambarnya ada ada lebah menyengat pantat orang ya. Apakah mainnya seperti itu? Aku tidak tahu. Sepertinya tidak seperti itu guys ya. Yo, welcome semuanya. Sebut nama dulu kali ya. Ada Budi Kurniawan, ada Jevan, ada Takumi, ada Sidamus, Budi Kurniawan. Bang, kapan bus simulator? Nanti dulu guys, main yang lain dulu ya. Giliran guys ya. Game yang lain banyak yang belum dikelarkan, banyak yang belum ditamatkan, banyak yang belum dicobain juga. Jadi giliran guys, oke? Main yang lain-lain dulu. Mumpung hari Minggu yang sangat cerah-cerah mendung-mendung ini, kita sebut nama dulu. Ada Gars Gaming, ada Sida Fadil, ada Budi, ada Baby, ada Hafiz, ada Datu, ada Rafa, ada Ani, ada Anu, ada Inu, ada Susanti, Eli, Yolanti, ada Irkam, Datu, Devi, Evrina, Susanti lagi, Bagas, Arkan, Sida Sono, Irkam, Kungfu, ada Sida Fadil, Rafa Kasim, ada Irkam lagi, Pakser, Adit Official, Arfa, Sida Tony, Kasim lagi, GG lagi, ada Yusuf, lalu ada siapa lagi nih? Ayo. Ada Falah, ada Ayuni, ada Aska, lalu ada siapa lagi nih? Ayo, ada siapa lagi nih? Ada Sida Ngopi, Aris, dan Sida Selo. Oke, guys. Kita coba dulu guys ya main ini bentar. Kok suaranya kok kayak kurang gede gitu, guys? Udah gede ya? Oh, mungkin di sini kali kurang gede nih. Udah gede. Ya udahlah ya, enggak apa-apa ya. Mungkin dari gamenya kali, guys ya. Coba. Oh iya, dari gamenya guys. Dari gamenya guys, suaranya kecil aja guys. Oke, mari kita mulai ya guys. Ouch. Waduh, ini orang kenapa guys? Kenapa orang ini pantatnya merah guys? Di sini ada nyamuk. Mari kita zoom in. Waduh, diapain ini guys? Ini pak, nyamuknya masuk ke dalam pantatnya apa gimana? Kenapa nyamuknya menghisap pantatnya keluar hijau-hijau guys? Kenapa cairan di pantatnya warna hijau guys? Yaudah, kita coba. Pok. Waduh. Walah, ditampar guys ya. Ternyata itu tangannya pok gitu ya guys ya. Tapi kenapa cairannya hijau coy? Orang ini siapa? Bukan manusia ya? Kenapa dia hijau? Wah, kenapa ini? Ada anak anjing sedang diapain ini? Ini apa, jerapah? Jerapah, kangguru. Kanggurunya kenapa? Oh, bukan. Ini anaknya kangguru, guys. Ini anaknya kangguru, lihat ada garisnya di sini nih, loncat-loncat gitu ya. Ini anaknya kangguru, dia loncat-loncat, dia dikejar oleh anjing, ya kan? Dia dikejar anjing, guys. Ini ada taring ini, serem banget ya. Terus ada bapaknya jerapah. Jerapah, kangguru, sorry. Mari kita selesaikan masalahnya. Ayo, masuk kamu ke dalam perut mamamu. Iya. Weh. Terselamatkan kah, guys? Wah, ditinju anjingnya, guys ya. Pakai sarung tinju. Let's go. Choose item. Hah? Kita pilih yang mana nih? Aku pilih tang saja. Ya, nggak bisa dipilih, miss it. Karena iklannya aku matikan, guys. Jadi nggak apa-apa ya, kita lewati saja, guys ya. Dapat sarung tinju dari mana? Nggak tahu. Tapi kangguru itu memang terkenal suka meninju, teman-teman. Jadi selalu diparodikan dengan sarung tinju. Nih kalau nggak percaya ya, gue cariin videonya. Kita buka YouTube. Kanguru punch. Nah, kanguru punch. Nah, nih. Wah, nih lihat. Wah, juga sama nih. Kayak tadi nih, kanggurunya juga apa? Kanggurunya juga nangkap anjing, guys. Tuh, ada bapak-bapak nih menyelamatkan ini, menyelamatkan anjingnya. Tuh, wah agak sadis sedikit ya. Oke, lihat nih. Wah, dipukul. Oh, ini mah kanggurunya yang dipukul, guys. Lihat, guys. Kangguru ini berotot, guys.
This is Australia's most iconic kick. Aduh, mana ya? Ya udahlah, pokoknya kanguru bisa mukul, guys, gitu, guys. Kalau mukul sakit, guys. Jadi kalian kalau ketemu kanguru hati-hati ya. Jangan dipukul, guys, nanti kalian dipukul balik. Oke, level 3, coy. Level 3. Di sini ada siapa namanya nih? Ada Kurniawan lagi cabut gigi, guys, ya. Yang ngecabut namanya Ibu Dwi. Nah, mari kita zoom. Lah, ternyata bukannya Kurniawan kalau dari dekat kayak gini ya. Lihat matanya melotot kesakitan, dia teriak. Mari kita selamatkan ya, guys, ya. Kita cabut giginya. Waduh, keluar hijau-hijau. No, oh, gua paham, guys. Kenapa darahnya hijau? Mungkin dia alien, guys, ya. Enggak, tapi ini sensor dari game-nya, guys, ya. Mungkin takut dikira sadis mungkin kalau merah-merah, guys. Begitu, guys. Bang, aku keluar sebentar ya, aku buat es teh. Oh, siap. Buatkan aku juga satu es teh ya, Doni Rahman ya. Oke, giginya udah copot, guys. Di sini siapa yang habis cabut gigi, guys? Ada enggak? Ada enggak, guys? Atau mungkin giginya udah enggak ada nih, siapa di sini coba? Yang giginya udah enggak ada semua, coba absen yuk. Kayaknya enggak ada deh, baru-baru tumbuh-tumbuhin gigi ya. Ompong bang, aku bang. Oke, banyak yang bercabut gigi juga ya. Guys, kalau gigi kalian goyang, itu harus dicabut. Jangan dibiarin, guys. Nanti kalau gigi kalian goyang, dibiarin, tumbuhnya digusi. Oh, gitu. Tumbuhnya di arah-arah yang lain. Jadi kalau udah goyang, bilang ke mama kalian atau ke bapak kalian, "Pa, gigiku goyang, ayo kecabut gigi." Gitu, guys. Jangan takut ke dokter gigi, teman-teman. Jangan takut ke dokter gigi. Kalian pergi aja ke dokter gigi buat dicabut gigi yang goyang. Soalnya kalau nggak digoyang, kalau nggak dicabut, nanti tumbuh di sebelah gitu. Ini gigi gini kan, goyang-goyang nih. Kan ada gigi yang baru nih di bawah nih. Nah, gigi yang baru ini harusnya ke atas gitu, menggantikan gigi yang kemarin. Nah, karena gigi ini yang goyang nggak dicabut, akhirnya gigi yang di bawah ke samping gitu. Makanya ada orang yang giginya nggak rapi, guys, gara-gara dia nggak mau cabut gigi ketika giginya goyang gitu ya. Tapi ingat, teman-teman, cabut gigi itu hanya sekali. Kalau kalian cabut gigi lagi, itu nggak akan tumbuh lagi, teman-temannya. Oke? Ini mungkin yang umur masih 7 tahun, 8 tahun dan mungkin masih kayak gitu. Yang mana namanya Kurniawan? Ini Kurniawan nih lagi cabut gigi ini. Oke, kita next ya. Waduh, ini apa ini? Oke, Kurniawan ingin mencabut wortel sepertinya ya, guys, ya. Ini wortel atau apa ya? Takutnya salah cabut lagi nih. Mari kita bantu, guys. Oh iya, wortel. Wortelnya kenapa kayak kaki orang gini ya? Oke, kita cabut yang ini. Cabut. Ah. Kok kayaknya nikmat gitu ya, guys, ya, mencabut wortel ya. Oke, cabut yang ini, guys. Cabut. Oh. Cabut lagi, guys, yang ini, guys. Cabut. Ah. Huh, lega banget ya, guys, ya. Besar sekali wortelnya, guys. Langsung kaya raya ini ya. Oke, ada lagi nih. Oke, Kurniawan jerawatan, guys. Kita tolong gak ya? Aduh, gak bisa ditolong, guys. Iklannya aku matiin, jadi kita lewatkan saja. Nah, ini apa lagi nih? Oke, guys, Kurniawan sedang disandera oleh penjahat. Ini ada penjahat nih. Penjahatnya namanya namanya siapa? Nama penjahatnya siapa, guys? Namanya Budi. Namanya Budi ya. Ini Kurniawan ditangkap oleh Budi. Oke, kita selamatkan Budi. Selamatkan Kurniawan dengan cara memecet pantat Budi. Nah. Tusuk dia, Pak Lebah. Tusuk ade. Tusuk ade. Pak Budi nangis, guys, ya. Pantatnya merah, guys. Oke, next. Ini kenapa titiknya Kurniawan merah juga, guys? Kasih rating, kasih bintang 5 lah. Oke, ya. Waduh. Siapa ini? Apa ini? Choose item. Aduh, udah gak bisa pilih-pilih ini, miss. Oke, guys. Sepertinya Kurniawan pilek, teman-teman, ya. Kurniawan pilek nih, kita klik hidung ya. Wah, hidungnya banyak permen, guys. Dia ngapain coba makan permen lewat hidung? Oke, mari kita bersihkan menggunakan korek api ini, guys, ya.
ini kali ya. Kenapa dia membersihkan ini pakai korek api, teman-teman? Oke, kita keluarkan ini semua. Oh, ini lengket ternyata ya. Oke, guys. Permennya ini tadi masuk ke hidung, kita masukin ke mulut kah? Begitu kah? Emang iya, guys. Kotoran yang kita masukkan ke dalam hidung, kita keluarkan, terus dimasukkan ke mulut. Siapa yang suka seperti ini, guys? Guys, ini jangan ditiru ya, guys ya. Adik-adik yang lagi nonton jangan meniru nih ya. Ada upil di hidung dimakan, jangan ya, kotor adik-adik ya. Kotoran hidung adalah kotoran. Kalau masukkan kotoran ke mulut kalian, nanti kalian diare, berak-berak, mencret-mencret ya. Nah. Oke, ini enggak tahu kenapa. Tuh dia muntah kan akhirnya si Kurniawan, guys. Ini perbuatan Kurniawan, jangan ditiru adik-adik ya. Wah! Kurniawan berhadapan dengan zombie, guys. Nama zombinya Sarip ya, guys ya. Ini zombie bernama Sarip, otaknya terbelah, guys, kelihatan nih. Apakah Kurniawan ingin memakan ininya? Memakan jangan-jangan ini bukan zombie lagi. Ini adalah orang yang ingin cukur rambut, tapi sama tukang cukur rambutnya itu terlalu kelebihan, guys, cukurnya. Jadi kepalanya, kulitnya terkuyak juga, cret gitu, guys. Dan si Kurniawan ingin menolongnya mungkin ya. Apakah seperti itu? Oh, enggak, guys. Kita harus menusukkan pisau ini sepertinya ke otaknya si zombie. Zombie, mohon maaf ya, zombie. Zombie, mohon maaf, zombie. Aduh, susah sekali ini. Oke, zombie. Ah, oke, udah, guys ya. Zombinya akhirnya mati, teman-teman ya. Kenapa lagi Kurniawan, woi? Kurniawan, kamu ngapain memasukkan panah ke dalam pantatmu? Waduh, tembus sampai ke titik, guys ya. Mari kita selamatkan dulu ini. Aduh, sakit sekali ini, coy. What the? Aduh, patah. No, oke, patah, kita buang dulu. Cabut-cabut. Aduh, sakit sekali ini. Ah. Terbelah perutnya, guys. Oke, berhasil lah, guys ya. Waduh. Bayangkan, guys, perut kalian tertusuk seperti itu. Kurniawan, kamu ngapain? Bonus level. Waduh, ini kita nggak bisa mengerjakan ini, guys. Oke, ada wanita yang bernama Yang bernama siapa wanitanya ini, guys? Aduh, nggak bisa kita kerjakan juga yang ini. Udah, oke, oke. Ada wanita yang bernama Anis. Oke. Keteknya mengeluarkan cacing, tapi terlihat dia marah. Cacing, kenapa kamu di ketekku, katanya ya, kata si ibu Anis ini ya. Mari kita zoom. Di ketek masa ada belatung, guys, ngeri banget. Cabut, guys. Jadi ini mah nggak mandi, guys. Ini ya, kalau kalian malas mandi, teman-teman. Lah, kenapa garis hijaunya juga putus ini? Ada kutunya. Aduh, ngeri sekali. Ini cabut bisa? Terus apa? Terus diapain? Oh, dimasukin kali. Coba. Buka. Lah. Gimana dah? Gimana dah? Bulu-bulunya dicabut juga kayak ini? Oh, gini kali. Coba. Nah, bulu-bulunya. Oh, ini pakai buat ngecabutin bulunya, guys, ini yang hijau ini ya. Nah. Akhirnya keteknya, wow, saking bersih keteknya ya, guys ya. Difoto sama cowok-cowok, guys, tuh dikasih apa? Dikasih mikrofon ya. Ketek Anis akhirnya bersih. Mari kita lanjut ya. Brains. Wah, ini kayaknya zombie yang ada di Plant versus Zombie, guys. Brains. Oke, ada apa? Oh, jangan-jangan ini adalah otaknya dia, guys. Lihat, kalian bisa lihat nih kepalanya dia ini. Ada bekas jahitan. Jangan-jangan otaknya dia dibedah oleh seseorang. Oke, dibedah oleh seseorang. Jadi dia gak punya otak, guys. Dan dia menemukan otaknya lagi. Dan dia ingin memasukkan otaknya lagi ke dalam kepalanya. Apakah seperti itu? Oh, benar. Ya Allah, di dalam otaknya ada tai, guys. Pantas dia menjadi bodoh. Kita copot dulu ininya. Oke, teman-teman. Guys, jangan mau-maunya kalian otak kalian diganti dengan tai seperti ini ya, guys ya. Oke.
Kalau kalau ada yang nyuruh, otak kalian diisi dengan tai, jangan mau guys. Bau soalnya ya guys ya. Tar, ini cara menyingkirkan tutup kepalanya gimana nih? Gini kah? Oke, singkirkan dulu ya. Oke ya. Dah, tainya taruh mana guys? Tainya taruh sini kali ya. Taruh bawah ya. Terus otaknya turunin. Nah, otaknya turunin. Kita pasang lagi gitu kan? Iya enggak sih? Ayo, otak masuklah otak. Kembali ke dalam kepalaku otak. Oke. Nah, gini guys. Terus kita pasang lagi bautnya, guys. Nih. Oh, enggak perlu dipasang. Oke deh. Komplit. Terus dia menjadi pintar. Lihat, guys. 2 dikurang 4 sama dengan 1 katanya, guys. 1 tambah 1 sama dengan 3. Oke, berarti otaknya otaknya kurang belajar, guys ya. Otaknya kurang belajar, teman-teman. Otaknya udah bener masukin otak. Kalau tai tadi dikasih belajar juga tetap tai, guys. Kalau otak dijadiin apa dikasih belajar nanti jadi pintar, guys ya. Oke. Jadi kalian adik-adik di sini harus rajin belajar ya. Rajin belajar berhitung juga. Oke. Kurniawan mules, teman-teman. Kenapa nih perutnya mules? Ada apa? Waduh. Oh, kita harus membantu Kurniawan berak ya, guys ya. Tainya warna-warni, guys. Apa artinya ini, guys? Dia makan apa ya? Kenapa tainya menjadi warna-warni, guys? Oke. Iya, guys ya. Ini bener loh, guys. Gambarnya, guys. Kalau habis berak tuh rasanya kayak di surga gitu, guys. Langsung kayak gitu, teman-temannya. Oke, next. Waduh, disuruh ngapain nih? Beli item, miss. Ini kenapa? Kurniawan habis berak sakit kepala, guys. Mari kita coba buka kepalanya dia, ada apa? Waduh! Kurniawan gak pernah sampoan, guys. Di kulit kepalanya ada belatung-belatungnya. Ih, serem sekali. Mari kita cabut ya, guys ya. Ini kebanyakan Aduh, jorok sekali, guys. Jangan gak mau sampoan, guys ya. Harus sampoan setiap hari. Jangan 3 hari sekali lah. Minimal 3 hari sekali lah. Soalnya, guys, kalau di kulit kalian ada yang bolong-bolong gitu, pori-pori terbuka, lalat terhinggap di situ, terus lalat berak di situ, naruh telurnya di situ, nanti belatung-belatungnya tumbuh di kulit kalian dan kulit kalian bolong-bolong seperti yang di Roblox kemarin aku mainin, guys. Ngeri, guys. Jangan ya, guys ya. Ini terus dah, ini gak bisa ini. Ayo, lanjut. Oke, ada seekor anjing. Oke, kayaknya ini peliharaannya Kurniawan, guys. Ya, kita periksa dulu. Anjingnya sepertinya kutuan, guys ya, di bagian bokongnya, guys. Ah, ini diapain ini? Bersihkan ini, katanya. Ini apa ini? Sikat kah ini? Oke, disikat, guys, disikat. Oh, sikat. Oke, terus ini apa ya ini ya? Kenapa? Oh, ini kayaknya ada beras, guys ya. Kenapa ada biji beras di pantatnya anjing? Oke, ini kita cabut nih. Oh, cabut. Woi, cabut. Iya. Oke, akhirnya satu kutu kita angkat, guys ya. Ini kutu, guys, kalau gigit gatal banget, guys. Oke. Tuh. Kita masukin ya, guys ya, ke dalam gelas. Oke, kita lihat anjingnya bagaimana, guys. Udah sembuh kah? Buntutnya langsung jadi 2, guys ya. Kurniawan bertempur, guys. Ngapain ini dia tertembak, teman-teman. Kurniawan tertembak di bagian dadanya. Mari kita selamatkan. Waduh, ini apa ini? Keluarkan peluru itu. Oke. Ini diapain ini? Oh, diselepet. Terus ini diselepet juga ke sini. Terus dibuka gitu. Ah, darahnya keluar. Ah. Oke, kita keluarkan ini. Titit siapa ini, guys? Masuk ke dalam kulit Kurniawan ini, guys. Oke, akhirnya keluar, guys. Kurniawan harus bilang wuh. Dia bilang wuh. Itu bukan karena pelurunya dikeluarkan, tapi karena yang merawat dia adalah ibu-ibu mbak-mbak yang sangat seksi, guys ya. Oh no, Kurniawan, kucingnya dimakan ular, guys. Mari kita selamatkan. No. Kucingnya, no. Mari kita keluarkan, guys.
keluarkan dari mana ini? Mana kepala ularnya, guys? Bisa enggak nih? Aduh, kucing kamu dimakan ular, kucing. Cepat. Yes! Parah banget. Ular makan kucing. Guys, kalau kalian punya rumah di pedesaan, di dekat sawah-sawah, itu hati-hati guys ya. Kalau punya peliharaan kayak kucing, ayam, itu bisa dimakan ular loh guys. Di dekat hutan-hutan, di dekat kebun-kebun, itu tuh ada ular, ada biawak. Itu kalian hati-hati guys. Kalau punya peliharaan kayak kucing, ayam, anjing, bisa dimakan guys. Nih contohnya gini, Nekurniawan kucingnya dimakan coy. Oke, Kurniawan mulutnya bau guys. Kita bersihkan mulutnya kah? Waduh, giginya sangat banyak. Belatung lagi nih, ya ampun, banyak belatung guys. Kita cabut dulu nih. Ah, Kurniawan, kamu gak pernah sikat gigi, Kurniawan ya. Oke, kita sikat giginya Kurniawan guys. Gosok, 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 sok, gosok, 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 gosok. Ini apa sih gosokannya gak berfungsi guys. Ini jarum untuk apa ini? Oh, buat ngecongkel tai-tai di giginya guys. Jigongnya guys. Oke. Ini itu lagi. Eh, ini caranya gimana nih? Oke, dibuang dulu, dibuang dulu. Ada satu lagi di sini nih. Oke, ambil ini. Oke, tercongkel. Ayo semuanya ikut aku. Oke, nice. Oke. Oke, udah penuh. Oke, nice. Udah bersih. Nice. Ambil lagi. Ah, oke, bersih coy. Sekarang kita keluarkan hijau-hijaunya guys ya. Aduh, masuk lagi malah itunya. Oh, udah bersih. Oh, udah bersih guys. Walaupun masih ada hijau-hijaunya ya. Mungkin hijau itu darah guys. Komplit, langsung keluar bunga-bunga dari mulutnya guys ya. Langsung langsung biru. Langsung. Ini lagi. Udah. Skip. Ini kenapa Kurniawan mengantuk guys? Dan kenapa ada apa ini guys? Rakun gak guys? Rakunnya ingin berak di sini gitu? Coba. Rakun? Oh, make him a coffee. Oh, ini luwak guys. Luwak. Ini luwak coy. Kopi luwak, tahu gak guys? Ada kopi dari tai luwak. Oke, ini luwak guys, kita berakin. Dan tai luwak ini kita masukkan ke dalam gelas dan menjadi kopi. Dan kita tuangkan airnya ke dalam gelas. Ya, air tumpah. Ayo di sini siapa yang suka minum luwak white coffee? Eh, tumpahkan airnya coy. Ayo coy, bisa coy. Oke, udah. Udah. Yeah! Kurniawan minum tai luwak, let's go. Aduh, kenapa lagi ini? Kurniawan, kamu ngapain? Kamu ngapain bersama Anis, Kurniawan? Oh no. No, aduh. Kenapa di punggungnya Kurniawan ada belatung-belatung guys? Aduh, ini jijik sekali. Mungkinkah Kurniawan jarang mandi guys? Ih, serem sekali. Ih, aku jijik lihat ini. Oh my god. Guys, ini gak bagus guys. Di blur ya guys ya. Ini terlalu menjijikan guys ya. Ini terlalu menjijikan guys ya. Jangan ditonton ya guys ya. Nanti kalian yang lagi makan termuntah-muntah guys ya. Aduh. Oke guys, ini terlalu sadis guys. Oke, satu-satu. Oke, komplit coy. Aduh. Si Anis sampai termuncrat-muncrat guys, terputih-putih mukanya guys. Belatungnya keluar semua. Oke, ada seekor beruang yang sedang ingin memakan ikan di laut. Dan ini adalah penampakan ikan yang masuk ke dalam ususnya si beruang guys. Dan beruang ini sepertinya terlalu kenyang ya guys ya. Nyeri kita, mari kita bantu dia untuk mengkonsumsi ikan-ikan ini guys. Ayo, masukkan semuanya ke lambung yuk. Masukkan guys. Let's go.
Oh, sampai keluar sampai bawah, guys. Ya, jadi begitulah ya. Makan terus. Enggak di ini dulu, guys. Makan enggak di sama ususnya enggak di apa? Enggak diproses dulu, enggak dicerna dulu. Jadi nutrisinya, manfaatnya enggak capek ke badan kita, guys. Makan langsung berak ya. Di sini pernah enggak kalian makan ikan nih? Terus beraknya ikan utuh kayak gini, guys. Capek pernah. Enggak, Bang. Aku, Bang. Oke, ada Yusuf. Yusuf pernah makan ikan kayak gini nih. Langsung menjadi ikan lagi ya setelah dikunyah ya. Oke. Mantap. Oke. Beruangnya sampai terpingsan-pingsan ya, berak ikan lagi, guys. Cie, Kurniawan sama Anis, cie. Cie, Kurniawan sama Anis, cie. Cie, cie, Kurniawan. Pacaran, cie. Apaan nih? Ini apa ini? Apa ya ini ya? Oke, guys. Guys, gua kasih tahu kalian ya, guys ya. Nih buat adik-adik yang umurnya masih 7 tahun, 10 tahun nih, gua kasih tahu ya. Cowok cewek kalau pegangan tangan, guys, bisa hamil ya, guys ya. Nih lihat nih. Ya, jadi kalian jangan berani-berani pegangan sama teman cowok atau cewek di kelas kalian ya. Pacaran gitu gak boleh pacaran, guys. Masih kecil gak boleh pacaran. Gak boleh pegangan tangan kayak gitu ya. Kalau pegangan tangan hamil. Bener tuh kata Bang Terang tuh, hamil coy. Pegangan tangan tuh hamil. Bohong kata Arisa. Loh, bener loh. Coba aja kalau gak percaya. Coba kamu ajak cewek yang paling kamu suka di kelas. Coba, eh aku boleh gak pegang tangan kamu? Pasti dia gak mau. Itu karena dia takut hamil. Oke, ini skip. Waduh, Kurniawan pantatnya sakit, ingin disuntik oleh Ibu Anis. Oke, kita suntik, guys ya. Waduh, in the boom, apa ini in the boom? Oke, oh, oke, guys, mungkin Kurniawan sakit pantat, guys ya. Kita isi dulu, oke. Oke, udah disuntik teman-teman, mantap. Itu apa tadi ya? Oke, guys, lanjut. Level 22 nih. Anis hidungnya keluar ingus, guys, kuning. Ih, jorok banget. Terus dia enggak suka mencium aroma-aroma yang menyengat, guys. Mari kita bantu, guys. Waduh, di hidung Anis kenapa ada yang berwarna-warni, guys? Ini apa ini kuning-kuning? Ingusnya kah? Oke. Ingus kering, berarti upil ini, guys. Ini upil, guys. Oh, bukan upil. Kalian bisa dengar suaranya? Tuh, itu tuh kayak ini loh, guys. Kayak ring-ring. Ring sapi, guys, yang aduh, gimana ya? Gua enggak tahu namanya lagi, guys. Ada yang tahu namanya enggak? Ada yang tahu namanya enggak, guys? Biasanya tuh kalau cewek-cewek tuh ada kayak cincinnya gitu, guys, di sini, guys. Kayak sapi gitu, guys. Gua enggak tahu namanya, tapi itulah ya. Nah, gara-gara Anis menggunakan ini, hidungnya kotor, enggak bisa dikeluarin upilnya, guys. Ini upilnya yang warna-warni ini ya, guys. Gue nggak tahu kenapa upilnya warna-warni gini. Dia ini habis ngapain, gue nggak tahu nih. Kita keluarkan dulu nih. Kotorannya nih. Waduh, berat sekali ini. Oke, lega ya, guys ya. Ayo, tarik lagi. Nice. Tindik, bener. Tindik namanya, tindik, guys. Tuh, kain. Guys, tindiknya dilepas. Kotoran hidungnya dibersihkan. Langsung kayak surga banget rasanya, guys ya. GG. No, Kurniawan kakinya digigit ular. Dililit ular, guys. Kita selamatkan dulu, guys. Aduh. Guys, ular tuh beracun gak sih, guys? No. Terus racunnya gimana? Oh, mungkin ini ular yang ini, guys. Ada jenis ular yang kalau gigit dia enggak racun, racunnya nggak ada, tapi dia sukanya melilit-lilit, guys. Nah, ini mungkin ular tersebut kali ya.
ular sawah katanya gitu. Wah, Kurniawan ingin membersihkan telinga, guys. Kita lihat apakah di telinganya ada benda warna-warni juga. Benar ternyata, guys, di telinganya ada permen, guys. Ada kecoa, what? Kurniawan, kamu ngapain aja, Kurniawan? Di telingamu ada kecoa, Kurniawan. Wah, ini parah banget. Oke, kita keluarkan ya, Kurniawan ya. Oke, keluarkan dulu, guys. Nice. Ih, ngapain ada kecoa di dalam telinga, guys? Eh, belum dikeluarin loh. Oh, dia colek sendiri berarti, guys. Ih, guys, bayangin coba kalian lagi tidur nih, lagi tidur, kecoa masuk, guys. Bayangin, guys, bersarang di situ, bertelur di situ, terus kecoa keluar rame-rame terus dari telinga kalian, brrr, gitu. Ngeri banget, guys, guys. Skip. Anis kepalanya benjol. Enggak, ini bukan benjol ini. Ini jerawat sepertinya. Anis dahinya jerawatan, guys. Mari kita periksa adik-adik ya. Oke. Oh, bukan benjol, bukan jerawat juga, tapi ada rambut yang menggumpal, guys, di dalam kulitnya. Jadi itu, guys, beberapa orang memang ada kulitnya itu ada gelembung-gelembungnya, guys. Nah, gelembung-gelembungnya itu tuh disebabkan oleh bulu-bulu rambut ya yang nggak keluar dengan normal, guys, tapi menggulung dia menggulung di dalam kulit, guys. Di sini ada, guys, seperti itu. Tai lalat, bang. Ah, Hermol emang tai lalat, serius apa gua salah? Oh iya. Sok tahu gua ya, ternyata tuh Hermol ini adalah kutil tai lalat yang besar dan ada bulunya. Oke. Tapi yang gue maksud tadi benar, guys. Itu ada juga kasus di mana bulu-bulu rambut nih, rambut-rambut kecil itu nggak keluar dengan normal, teman-teman, tapi dia menggulung di dalam kulit gitu. Ada yang kayak gitu, guys. Beberapa orang ada. Tapi ini tai lalat, ternyata ya, tai lalat yang membesar dan ada bulunya, guys. Gitu, guys. Ini kita cabut, guys, ya. Oh, pakai ini. Cabut. Ut. Nice. Ini lagi ut. Eh, cara copotnya gimana? Oh gitu. Ut. Ini minggir dulu dong, bisa nggak? Ayo cabut. Ut. Cabut. Ut. Oke. Cabut, woi. Cabut sini dari sini. Nah, oke, cabut. Cabut guys. Kenapa nggak dicapit? Nah gitu dong, capit. Ayo cabut. Aduh, ini panjang sekali bulunya yang di sini, guys. Cabut, tarik. Oh nice. Yes, langsung selfie dia, guys. Nih Hermol, guys. Nih. Lihat nih kan nih tai lalat yang ada bulu-bulunya, guys. Gitu ya. Di sini ada nggak kalian yang punya tai lalat kayak gini terus ada bulunya gitu, guys, sendiri, guys? Kalau gue bukan tai lalat, tapi ada deh bekas luka di pipi gue nih. Ini bekas luka pas gue masih kecil, guys, ketusuk beling, trot gitu. Akhirnya lukanya kayak gini berbekas dan ini tuh kalau dibiarin tumbuh bulu gitu, cuman 3 helai doang. Saya ada, bang, tuh Lara ayah punya tuh tai lalat yang di tai lalat. Bulu yang ada di tai lalat tuh, ada yang punya tuh ternyata itu. Aku di tangan, bang. Woi, ada yang punya juga ya ternyata. Di mana-mana ya, ada yang di wajah, ada yang di tangan, gitu-gitu ya. Intinya, guys, semua orang punya itu ya. Ada juga yang nggak punya. Tapi kalaupun kalian punya, jangan sedih, jangan langsung, aduh aku malu, ada bulu di tanganku. Aduh, aku malu. Tai lalatku sangat besar. Gak usah, guys. Tetap bersyukur ya. Tetap bersyukur aja, guys. Syukuri, dan itu adalah hiasan di tubuh kalian. Gak usah risih, pede aja, teman-teman ya. Oke. Oke, gua nggak tahu nih yang tidur apakah Kurniawan atau bukan nih. Tapi mari kita coba klik kepalanya ada apa, guys. Oh, itu bukan tidur. Ternyata Kurniawan lagi duduk di tempat pangkas rambut dan dikasih kain apa tuh, guys, buat menutupi badannya biar nggak kena rambut. Kita cukur kepalanya Kurniawan, guys. Let's go. Ngoek, ngoek. Kita gundulin Pak Kurniawan ini, guys, ya. No, dude. Loh, kok marah dia? Kok marah, guys?
Oke, Kurniawan ingin makan burger berwarna-warni, guys. Oh, udah makan. Oke, kalau makan tuh dikunyah ya, Kurniawan ya. Oke, kita masukin dulu nih rotinya dulu. Oke, yang ringan-ringan dulu. Oke, roti. Dagingnya dulu. Oke, daging sama sayur sama tomatnya langsung berbarengan, guys ya. Oke, roti lagi sebagai penutup. Oke, nice. Langsung sini kali ya. Ah, langsung prot-prot ya, mantap. Oke, kucing ini memakan tikus, guys. Langsung hop begitu ya. Tapi gue nggak tahu, guys ya, kenapa dulu gue punya kucing, dia nangkap tikus, guys. Tapi nggak dimakan, guys. Tikusnya ditangkap doang, dilempar-lempar abis itu. Woi, dapat tikus nih. Woi, gitu, guys. Ada yang sama nggak, guys? Atau mungkin kalian punya kucing pas lihat tikus bukannya ditangkap tapi malah lari, ada nggak? Buat mainan membetul. Sama bang lah, sama juga bang lah, sama ya. Apa jangan-jangan semua kucing kayak gitu lagi? Kucing makan tikus itu sebenarnya hoax doang, guys. Yang bener itu kucing mainin tikus ya. Ditangkap tikusnya bukan buat dimakan tapi dilempar-lempar. Weh, dapat nih. Weh, gitu. Bang, mainin sampai tamat. Oke, okay. Gua enggak tahu nih tamatnya sampai level berapa lagi nih. Kayaknya lama deh. Mari kita. Hah, ini apa nih? Help the mouse. Selamatkan tikus ini, guys. Waduh, guys. Gua kira tikusnya kita bantu untuk keluar dari pantat, guys. Ternyata kita keluarkan lagi dari mulutnya, guys. Waduh. Akhirnya kucing ini termuntah-muntah, guys ya. Kita keluarkan dari mulutnya. Kalian sudah like belum? Kalian sudah like belum, guys? Sudah like belum? Sudah like belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah like belum? Oke, lanjut. Help me. Waduh, ini apa? Oh, ini sapi. Ibunya sapi melahirkan, guys. Oke, guys, kita bantu ya, guys ya. Kita bantu sapi melahirkan adik-adik ya. Waduh, kenapa ada batu di sini? Ya ampun. Kita keluarin dulu batu ini. Oh, itu tai ternyata, guys. Oke, guys, gua memahami satu hal di game ini. Tai di sini tuh selalu berwarna-warni, sedangkan darah itu berwarna hijau ya. Mungkin censorship, guys ya. Oke, mari kita keluarkan anak sapi ini dari perut mamanya, guys. Karena dia udah saatnya untuk lahir ke dunia ini, guys. Oke. Lah, malah ketabok rupanya si Bapak Kurniawan ya. Sapinya sampai cerot-cerot gini, guys. Ya udahlah. Waduh, ini apa lagi nih? Ini apa ini? Kalau aku lihat-lihat, ini sepertinya perosotan, guys. Perosotan di waterboom gitu. Dan Kurniawan ingin. Oh, bukan. Jangan-jangan ini toilet lagi. Terus Kurniawan kebelet, sedangkan antriannya di sini sangat panjang. Coba kita klik. Oke. Okay. Oh, water slide, bener guys. Oke, okay, cepat. Wah, lu masuk duluan. Yuk. Masuk. Tuh. Let's go. Yeah. Akhirnya langsung aja kali dua orang. Dua orang bisa enggak langsung dua orang gitu. Woi. Oh, bisa guys. Caranya gini, guys. Kita dorong orangnya, guys. Nah, gitu ya, guys ya. Lah, enggak bisa, coy. Harus satu-satu, guys. Oke. Tuh, seru kan, guys? Naik waterboom, guys. Bang, yang nonton 2 juta orang tapi yang like cuma 2 orang. Sombong-sombong memang, guys, penontonku, guys. Yang nonton 2 juta miliar orang, yang like video ini cuman, nah, ada nambah tuh, jadi 10 doang. Tapi masa 10 doang?
bagaimana caranya aku sukses, guys. Kalau penontonku aja malas like video, guys, ya kan? Bagaimana caranya YouTuber Sida Ipan sukses di YouTube kalau yang nonton aja malas like, ya kan, guys? Nih lihat nih, kucing ini di perutnya atau di bulunya mungkin ya, banyak cacingnya, guys. Kita periksa, guys, ya. Guys, ini adegan sadis, guys, ya. Ini kucing cacingan, coy. Kita kasih obat cacing, guys. Nih, obat cacingnya udah di mulutnya. Kita bantu dia menelan dulu, guys, ya. Ayo, kucing, makan obat cacing, kucing. Obat kucing. Oke. Okay. Oke. Okay. Obatnya sudah hancur di dalam lambungnya. Sekarang cacing ini kita keluarkan, guys. Dari bokongnya. Aduh. Ih, masih begitu-begitu berjuta-juta. Iya. Oh no, Kurniawan melemparkan handphonenya ke dalam toilet. Menjadi skibidi bobob, yes, skibidi toilet. Kenapa, Kurniawan, kamu melempar HP ke dalam toilet, coy? Kenapa, coy? Terjatuh kah? Yeah. Guys, ini jorok banget, guys, ya. Di sini siapa yang suka main handphone saat lagi berak, terus handphonenya terjatuh, guys? Ada nggak, guys? Bang, aku lagi makan. Aduh, kalau lagi makan gitu mending kita sensor aja, guys, ya. Tapi itu tergantung yang lagi makan. Yang lagi makan ya tinggal matiin HP-nya, kan gampang, ya kan? Ini game memang rada-rada sus ini. Kita coba masukkan tangannya, guys. Ini apa ya ini, ya? Wastafel kah? Cerut. Oke. Kita bersihkan dulu, adik-adik. Oke. Terus kita keluarkan handphone-nya kah? Oh, diambil. Ambil HP-nya. Nice. Wuhu. HP kemasukan air, rusak, nangis. Waduh. Kurniawan memanjat pohon dan terjatuh, lalu jatuhnya ke atas landak, guys. Lalu di pantatnya Kurniawan terdapat duri-duri landak. Mari kita cabut. Sabar, Kurniawan, pelan-pelan ya, guys, ya. Pelan-pelan ya, cabut pelan-pelan, guys. Cabut pelan-pelan, Pak Supir. Akhirnya Kurniawan menangis bahagia. Oke, level 3-4, guys. Let's go, lanjut, guys, ya. Kurniawan ingin menanam pohon apa ya ini, ya, guys, ya? Gua enggak tahu ini pohon apa. Pohon mangga kali. Oke, kita tanam, guys. Kalau mau menanam itu kita gali tanahnya dulu, guys, sih. Gali-gali dulu nih. Oke, tanahnya kayak lumpur gini. Oke, kita bersihkan dulu, coy. Oke, coy. Ah, iya, masuk lagi, coy. Oke, lari pelan-pelan. Nah, gitu, guys. Kita masukkanlah tanamannya. Oh, pakai skop juga. Gimana caranya? Kok enggak bisa? Oh, gini. Masukin. Plung. Nah, terus kubur lagi, ya, guys. Nah. Mantap, guys. Terus guys, ini bukan Kurniawan ya, guys, ya. Ini adalah cucunya Kurniawan.
Guys, ini adalah cucunya Kurniawan. Kalian percaya gak? Kalian percaya gak kalau ini gue bilang cucunya Kurniawan, guys? Memang bentuknya mirip, guys, tapi ini adalah cucunya Kurniawan, guys. Kenapa gue bilang begitu? Karena Kurniawan yang tadi menanam pohon ini itu udah wafat, guys. Udah meninggal, dan ini adalah cucunya. Cucunya yang sekarang menikmati sejuknya pohon ini, tingginya pohon ini, rindangnya pohon ini, guys. Oke, guys, jadi ini adalah pelajaran buat kita, teman-teman. Kalau kalian merasa masa depan itu penting, masa depan yang cerah itu penting, masa depan yang cerah, yang sejuk, yang indah itu penting, kita harus menjaga lingkungan, teman-teman, ya. Menanam pohon, bersihkan sampah, jangan buang sampah sembarangan. Supaya apa? Supaya anak cucu kita nanti, di saat kita udah tua, anak cucu kita tetap merasakan bumi ini sangat enak, guys. Bumi ini sangat-sangat sejuk, seperti yang kita rasakan sekarang, ya. Jangan nanti kalau kita udah punya anak dan cucu, bumi ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, guys. Kan kasihan gak sih, guys? Contoh nih, Kurniawan, dia menanam pohon, adik-adik. Akhirnya cucunya menangis bahagia karena ada pohon yang sangat sejuk, rindang, dan ada buah-buahannya, guys. Oke, guys, karena Kurniawan udah wafat, mungkin game ini resmi kita tamatkan kali ya, guys, ya. Dan saatnya kita ganti game, oke? Tamat ya, guys, ya, tamat ya, resmi tamat ya, guys, ya. Tamat, Bang, ada Sidasono, tamat, tamat. Oke, resmi tamat, coy. Oke, guys, kalian lagi nonton, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like video ini. Kita mari kan gini. Mari kita sampaikan doa-doa yang baik-baik untuk kepada Kurniawan yang udah menanam pohon ini, guys, oke? Kalau Kurniawan aja udah meninggal, berarti Ibu Anis dan ibu-ibu yang lainnya itu udah meninggal, guys, tadi, guys, yang di episode-episode sebelumnya, guys. Ya enggak sih? Oke, guys. Kirimkan doa buat yang muslim, kirimkan Al-Fatihah buat Kurniawan, ya, yang udah wafat di tahun 19, guys. Buat kalian yang punya uang lebih, coba kalian donasi aja ke cucunya Kurniawan itu, oke? Supaya dia bisa menanam pohon yang lebih banyak, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita akhiri dulu live stream pada siang apa sore ini udah. Oh, udah sore. Oh, masih siang. masih siang. Oke, guys. Kita sebut nama dulu yuk. Ada Suminah, ada Sidasono, ada Sidafil, ada Jajang, ada Yesi Nabila, ada Budi Kurniawan. Nah, Budi Kurniawan ini adalah cucunya, guys. Budi Kurniawan ini adalah cucunya Kurniawan yang ini, guys. Kalau yang ini namanya Kurniawan Santoso, guys, nama ini, guys. Ya kan, bener kan, Budi Kurniawan, nama kakek lu Kurniawan Santoso kan. Nih, guys, tuh, guys, Budi Kurniawan, guys, dia membership, guys. Disapa, guys. Tuh, ada si Daer Langga, ada si Daman, Andra, ada Nur, ada Izal, ada Samsul, ada Joni, ada Ari, Adam, ada Botensen, ada si Da Iqbal, Nizar, Genzo Alvaro, Stoner, Bang Raf, ada Gunawan Surendra, ada Kirason Z, Hafiz Maf, Arkan GG, Zaf Lauren, Sida Fadil, Ayi Nur Hayati, Black Hoxer, ada Suminah, sorry Sendawa, guys, ada Sidaman, ada Terang, ada Kirason Z, ada Yeng Harik, Suminah, ada lagi Trita Tudi Pendegara 7705, Farman Fauzan, ada Fauzan Rizky, Divo Gaming, Suami Frederet, ada Iqmal Esenin, Explore Selendrina Gameplay, ada Iqmal lagi, Senin 1, ada Country Balls Germany, Dian Lusilawati, Adolf, Harahman Upingo, ada Faizal, Nasrina Sulani, ada Ayi Nurhayati, ada Hiban Al-Fatih, Harik, lalu ada Pradipta Aleron, Anggita Seven, Alif Men, Antalia Dekwelejowe, Ismeli, dan yang terakhir ada Izul, dan Dahur, Anissa, Farel, Anyo, Alvaraja, dan Doni Rahman. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Kita akan berjumpa lagi di konten live stream dan konten video berikutnya. Sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Aku sudah ipan dulu. Dadah.